dan menyebabkan kerusakan pada untuk karena itu kami benar-benar tidak menyawa lagi saksi seperti sambo. Kalau soal permintaan maafan si Brada E tadi memang sudah saya dengar melalui siaran langsung yang di pengadilan di Jakarta. Brada E telah mengakui semua perbuatannya dan Brada E minta maaf kepada kami orang tua, mama dan ayahnya si almarhum Yosua beserta keluarga besar. Itu pun dia lakukan hanyalah atas perintah atasannya yang tidak bisa dia tolak. Jadi kami sangat memaklumi itu. Jadi apapun itu, memang kita selaku umat beragama, kita diwajibkan saling maaf-maafkan.